Hello guys, selamat datang ke channel Kaki Bola. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notification untuk dapatkan info berkenaan Liga Tempatan. Selepas melihat pasukan terus terumbang ambing dalam saingan Liga Super musim ini, pengurusan Perak memutuskan untuk merehatkan pengendali mereka, Tok Lim Tiong Kim. Bagi ramai penyokong Seladang, perkara ini sudah dijangka akan berlaku. Susulan itu, pengendali Perak 2, Yusri Cik Lah dilantik sebagai jurulatih sementara buat masa ini. Pengumuman ini dibuat oleh The Boss Gaurus menerusi laman media sosial mereka hari ini. Perak FC mengumumkan Datuk Lim Tiong Kim tidak lagi bersama skuad Liga Super berkuat kuasa serta-merta. Yusri Cik Lah akan mengambil alih tugas sebagai jurulatih sementara untuk masa terdekat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk Lim di atas sumbangannya dan mendoakan yang terbaik untuk karier beliau di masa hadapan. Ini menjadikan Tiong Kim jurulatih ketiga yang direhatkan dalam Liga Super musim ini selepas Choi Moon-sik Kelantan dan Thomas Trunca Kelantan United. Prestasi buruk Seladang dalam Liga termasuk beberapa kalah besar dikatakan menyumbang kepada tindakan tersebut. Perak merekodkan 2 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan dalam Liga Super musim ini. Kini, Yusri perlu berusaha memulihkan kembali prestasi pasukan bermula dengan perlawanan Liga menentang Terengganu pada 3 Jun ini.